Halo warga Karawang, pagi ini 4 November 2022, saya sedang berada di Jalan Raya Kelari, tepatnya di depan Pertamina Kelari. Di sini terdapat petugas Satlantas dan Dinas Perhubungan yang sedang mengatur lalu lintas. Selain itu, mereka membantu anak-anak untuk menyeberang sekolah. Mereka bertugas mulai pukul 6.00 sampai pukul 7.50 waktu Indonesia bagian Barat.